Berlangsung di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya, menyaksikan pendahulu kumpulan B, UPB My Team melayan kunjungan Johor Pasir Gudang. UPB My Team yang kebal dalam saingan sebelum ini bagaimanapun seakan-akan kaku menghadapi serangan-serangan pelawat dengan menyaksikan Johor Pasir Gudang menguasai rentak permainan. Buntu untuk memburu gol pada babak pertama, kedua-dua pasukan merancakkan jentera serangan mereka sebaik saja separuh masa kedua bersambung. Kealpaan benteng pertahanan tuan rumah pantas dihukum oleh pelawat dengan menyaksikan Johor Pasir Gudang berjaya membuka tirai jaringan pertama pada minit ke-72 menerusi pemain importnya Othello Campos untuk kedudukan 1-0. Belum sempat kerapuhan benteng tuan rumah diperbaiki, jaring mereka bergegar lagi 4 minit kemudian apabila Faizal Abdullah bijak menggunakan peluang yang terhidang bagi meletakkan pelawat berkedudukan selesa 2-0. Tuan rumah cuba mengasak bagi memburu gol dan berjaya merapatkan jurang pada minit ke-90 menerusi jaringan Nazrin Nawi menjadikan kedudukan 2-1. Namun ia nyata sudah terlambat dan kedudukan itu kekal hingga whistle penamat dibunyikan. Dan ini adalah kekalahan pertama UPB My Team, namun ia tidak mengubah kedudukannya selaku pendahulu dengan mengumpul 18 mata, 5 mata di depan pencabarnya Perlis. Sementara itu, Kedah menebus balik maruahnya selepas membelasah tuan rumah Kuala Lumpur 4-1. Sang penari ternyata tidak tercabar selepas menjaringkan gol pada minit ke-40 menerusi Muhammad Fadli Baharum selepas penjaga gol Kuala Lumpur gagal menepi sepakan percuma Nelson St. Martin. Namun tuan rumah bangkit pada babak kedua untuk menyamakan kedudukan pada minit ke-48 hasil jaringan Muhammad Hafzairi Azmi. Jaringan tersebut ternyata tidak memberi kesan kepada Kedah selepas Kedah kembali mendahului 5 minit kemudian menerusi Syafizan Hashim. Sang Kenari tidak menghampakan ribuan penyokong yang membanjiri stadium selepas Fadli Baharum menjaringkan gol kedua peribadinya pada minit ke-77. Penyerang berbisa Malan Salis James menambah parah Kuala Lumpur selepas menjaringkan gol keempat Kedah pada minit ke-84. Kedah kini memungut 12 mata untuk menduduki tangga ketiga dalam kumpulan B yang didominasi oleh PDRM untuk memastikan peluang ke suku akhir lebih terbuka. Sementara itu, Johor FC kekal berada di kedudukan kedua kumpulan B setelah menewaskan Sabah 3-1. Bermain di tempat sendiri di Stadium Jacob Pasir Gudang, peluang tersebut nyata dimanfaatkan sepenuhnya oleh tuan rumah. Johor FC garang sejak awal permainan dan memperolehi gol pertama menerusi rembatan kencang Muhammad Nurul Azwan Roya pada minit ke-19. Tuan rumah sekali lagi tidak mensia-siakan peluang yang terhidang di penghujung babak pertama yang menyaksikan Muhammad Azwan Muhammad Arif meletakkan Johor FC berkedudukan selesa 2-0. Bersambung babak kedua, aksi tegang yang tercetus menyaksikan kedua-dua pasukan terpaksa bermain dengan 10 orang setelah pengadil melayangkan kad merah kepada Muhammad Nurul Azwan dan juga Ahmad Tarmimi Saiban. Sabah cuba bangkit selepas itu dan gol yang dicari-cari hadir pada minit ke-81 menerusi ketua pasukan Bobby Gonzalez. Kegembiraan Sabah bagaimanapun tidak kekal lama. Kealpaan benteng pertahanan Sabah lantas digunakan oleh Muhammad Syaiful Sabtu untuk meledakkan gol sekaligus menyaksikan perlawanan berakhir dengan kemenangan Johor FC 3-1 ke atas Sabah. Aksi kumpulan A yang berlangsung di Stadium Shah Alam menyaksikan tuan rumah Selangor mencatat kemenangan tipis 2-1 ke atas Negeri Sembilan. Bermain di laman sendiri, tuan rumah membuka tirai jaringan melalui sepakan percuma yang diambil oleh Indra Putra pada minit ke-33 tertampan masuk ke gol sendiri oleh Rahman Zabor untuk kedudukan 1-0. Bagaimanapun, kedudukan itu tidak bertahan lama apabila K. Ravindran berjaya merobek gawang Selangor pada minit ke-38 bagi menjadikan kedudukan terikat satu sama sebelum kedua-dua pasukan memasuki bilik persalinan. Aksi serang-menyerang berlangsung sebaik saja babak kedua dengan kedua pasukan seringkali memperolehi peluang untuk mencipta jaringan. Sehinggalah ketika permainan berbaki 3 minit untuk ditamatkan, Indra Putra membuktikan dia adalah antara pemain senior yang masih mempunyai ketajaman untuk melakukan penyudah dengan jaringkan gol kemenangan pasukan Gergasi Merah. Tamat perlawanan Selangor 2, Negeri 9-1. Dalam satu lagi aksi, kumpulan A menyaksikan tuan rumah Kelantan melayan kunjungan pasukan jirannya Terengganu di Stadium Sultan Muhammad IV di Kota Baru. Kelantan yang turut memegang rekod selaku antara pasukan yang tidak pernah tewas sebelum ini bagaimanapun menerima nasib yang serupa dengan UPB My Team.
Jaringan pemain Terengganu Zahrul Anwar Zailani pada minit ke-36 dah cukup buat skuad penuh itu untuk pulang dengan 3 mata sekaligus memadamkan rekod tanpa kalah Kelantan. Walaupun tuan rumah cuba bangkit pada penghujung babak permainan, kedudukan 1-0 itu terus kekal hingga tamat perlawanan. Dalam satu lagi saingan, Kumpulan C menyaksikan peluang pasukan Pahang untuk layak ke skuad akhir semakin tertutup apabila gagal memanfaatkan peluang bermain di gelanggang sendiri selepas tewas kepada Perlis 1-4 pada perlawanan di Stadium Darul Makmur. Ini merupakan kekalahan keempat pasukan itu dan merupakan prestasi paling buruk pasukan itu pada saingan Piala Malaysia musim ini. Lawat mula mendahului pada minit ke-9 menerusi rembatan Filimen Cipeta dari dalam kotak penalti sebelum disusuli dengan jaringan kedua pasukan bimbingan Irfan Bakti itu pada minit ke-33 oleh Azlan Ismail. Separuh masa kedua, Pahang cuba bangkit dengan melakukan 3 pertukaran pemain namun Perlis terus menguasai perlawanan dengan menambah jaringan pada minit ke-57 menerusi rembatan Filimen Cipeta dari dalam kotak penalti. Malam derita tuan rumah berterusan selepas itu dengan jaringan keempat lawat hadir menerusi gerakan solo Azlan Ismail dari tengah padang yang berjaya membelusi pertahanan sebelum menewaskan penjaga gol tuan rumah Muhammad Syamsuri Mustafa pada minit ke-63. Bagaimanapun, usaha pasukan didikan Zainal Abidin Hassan berjaya membuahkan hasil dengan jaringan sagu hati tuan rumah menerusi tandukan Hairuddin Omar pada minit ke-73. Sehingga wisel penamat, kedudukan kekal Pahang 1, Perlis 4. Di Stadium Sarawak Kuching pula, tuan rumah Sarawak menjadikan Melaka sebagai mangsa ratahan Bujang Senang apabila mencatat kemenangan bergaya 4-1. Tuan rumah membuka tirai jaringan pertama menerusi pemain importnya Prisdinho Ebiehoma pada minit ke-21. Sarawak kemudiannya berkedudukan selesa apabila Joseph Kalang menyumbangkan gol kedua pada minit ke-41 untuk kedudukan 2-0 sebelum rehat. 5 minit bersambung babak kedua, pemain itu sekali lagi merobek gawang pelawat untuk gol ketiga tuan rumah. Bagaimanapun, Melaka berjaya merapatkan jurang selepas itu menerusi jaringan Rosaiful Nizam pada minit ke-66 dan menjadikan kedudukan 3-1. Prisdinho Ebiehoma melengkapkan malam derita pelawat apabila menjaringkan gol ke-4 Sarawak untuk mengutip 3 mata dengan kemenangan 4-1.